السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك المنان واشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات والبيان اللهم صل وسلم وبارك على من اوحي القران سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا واسوتنا وحبيبنا وقره اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم افضل الانسان وعلى اله واصحابه الذين تمسكوا بالسنة والقرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد سعادة الأفاضل وأصحاب الفضائل ulama anal kurama <coughs> wa masyayikhun al a'izza para alim ulama para bapak kiai para ibu nyai masyayikh asatid para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan Engkang tuhu kinabekten. Engkang winantu ing Hormatan Engkang kita Taulimi sesarengan. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya. Forum komunikasi pimpinan kecamatan yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, berikut tokoh-tokoh masyarakat, segenap kepemimpinan, kepengurusan beserta majelis asatid PPKI Al Ghafur dan Madrasah Raudatul Ulum Simpangan yang saya hormati sahabat-sahabat Banser -sahabat yang saya banggakan rekan-rekan panitia konco-konco santri Bapak, Ibu, Wali Santri, segenap tamu undangan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah, satu ketika ada seorang sahabat menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sahabat ini wadul kepada Rasulullah paham bahasa wadul nggih karena saya nggak ngerti bahasa Indonesianya yang mungkin bahasa Indonesianya berwadul begini wadulnya Ya Rasulullah saya ini orang bodoh tidak berilmu tidak faham Al-Quran tidak faham hukum-hukum agama tidak faham undang-undang agama sangat sedikit memikirkan akhirat dan terlalu banyak ngurusi dunia sangat sedikit ibadah saya dan terlalu banyak maksiat saya sungguh wahai Rasulullah Andaikan dikalkulasi, andaikan dihitung, pahala dan dosa saya tentu jauh lebih banyak dosa saya. Orang yang seperti ini di zaman sekarang kira-kira ada apa enggak? Ada apa enggak? Mungkin ya, sebagian besar yang datang termasuk yang ngomong maka mohon petunjuk ya Rasulullah bagaimana agar saya jadi orang baik dan hidup saya selalu diridhoi Allah kemudian Rasulullah memberikan petunjuk sederhana kalau kamu ingin jadi orang baik dan hidupmu selalu diridai Allah caranya istafti kalbak istafti kalbak istafti kalbak pesan ini diulang sampai tiga kali oleh Nabi kamu minta fatwa pada hatimu kamu minta fatwa pada hatimu kamu minta fatwa pada hatimu Bagaimana hatimu memberi fatwa, ikuti pasti kamu akan jadi baik dan diridhoi Allah. Apa kata hatimu? Lakukan, maka kamu akan jadi orang baik dan diridhoi Allah. Bagaimana nasihat dari lubuk hatimu? Jalankan, pasti kamu akan jadi baik dan diridhoi Allah. Allahumma salli 'ala Muhammad, Ibu, Bapak, saudaraku, jamaah sekalian. Nasihat dari Rasulullah ini mengisyaratkan bahwa prinsipnya semua manusia, siapapun dia, itu pada dasarnya hatinya baik embora aku ngomong udah siap ngaji apa belum udah siap ngaji apa belum tolong tertib dong halo pada dasarnya setiap manusia siapapun dia hatinya baik Sesuatu itu, kalau baik, hati tiap manusia pasti sepakat mengatakan itu baik. Sesuatu itu, kalau jelek, hati setiap manusia, siapapun dia, pasti sepakat mengatakan bahwa itu jelek, karena memang hati selalu berpihak pada kebaikan dan gak pernah bisa dibohongi. Maka fuadu ma ah. Senakal nakalnya orang kalau ditanya ngaji itu jelek apa baik, pasti dia akan jawab baik, walaupun dia sendiri nggak pernah ngaji. Sebejat bejatnya orang kalau ditanya sholat itu baik apa jelek, pasti dia akan jawab kalau sholat itu baik. Walaupun dia sendiri nggak pernah sholat, betul untuk membuktikan bahwa hati nggak bisa dibohongi dan hati selalu berpihak pada kebaikan. Tolong, pertanyaan saya dijawab: Oke, okay? jawaban Anda saya jadikan ukuran ngaji saya hari ini. Kalau Anda jawabnya kenceng, banter, saya ngajinya agak lama. Kalau Anda jawabnya pelan. Lirih, saya ngajinya sebentar saja. Kalau Anda enggak jawab, tak tinggal mulih. Dil, Deal? Deal. 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 Deal? Yowis, janji. Pokoknya jawabnya banget, kenceng, keras, ngajinya agak lama. Kalau jawabnya lirih, pelan-pelan, ngaji saya sebentar saja. Kalau enggak dijawab, tak tinggal mulih. Siap? Siap. Siap? Siap? Mohon maaf, maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Subhanallah, lihat jawabnya kayak sering ngalami. Maling itu ngerti kok kalau yang dilakukan salah. Dia sadar kok kalau perbuatannya dosa, hatinya juga mengatakan bahwa yang dilakukan itu kejahatan, ngerti, sadar, tahu, maka tidak ada maling yang ingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Tidak ada maling yang menginginkan anaknya jadi maling. Ga ono maling kok ngomongi anake, Nak, kamu besok gantiin bapak ya, Nak. Ku wesuk neruske bapak. Bapak iki maling sukses. Melebu metu penjara wis ping 18. Sok kowe kudu iso ngerampok. Ndak ada. Sekali lagi tolong dijawab yang kencang. Pelacur. Kok kayak enggak ngerti ya? lonte lo lonte. Pegengge, ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Hmm, saya ngelangganan ya jawab. Dia ngerti kalau yang dilakukan salah. Dia tahu kalau perbuatannya keliru. Dia sadar kalau yang dilakukan itu dosa. Hatinya juga mengatakan, bahwa yang dilakukan itu salah sehingga tidak ada pelacur yang menginginkan anak perempuannya melacur nggak ada pelacur ngomongin anak perempuannya dok kamu besok harus lebih laris daripada mama mama nih semalam cuman kuat ngandangin burung 25 kamu paling ndak harus 50 semalam pokoknya dodolan kroto kudu laris kok keroto ya kan pakan mano ndak ada sehingga karena pada prinsipnya hati setiap manusia itu baik dan berpihak pada kebaikan maka orang yang melakukan kejahatan itu pasti malu dia sama dirinya sendiri saja malu, jangankan nama orang lain, sehingga dia tidak ingin kalau perbuatannya diketahui orang lain, dia malu kalau perbuatannya kelihatan dan ketahuan banyak orang, maka enggak ada koruptor yang melakukan konferensi pers. Masa ada koruptor konferensi pers di syuting televisi nasional, terus dia siaran saudara-saudara uh, sekalian sebangsa dan setanah air ketahuilah kenapa sampai hari ini proyek ini masih mangkrak sebenarnya dana dari pemerintah lebih dari cukup tapi karena yang dialokasikan cuma 40% sedang yang 60% kami korupsi rame-rame enggak -rame. ada enggak ada maling kok kondo-kondo mas sampean wingi kelangan HP yo, aku mas yang cukup enggak ada Sebaliknya, jamaah sekalian, orang yang melakukan kebaikan, orang yang beramal soleh, itu dia bangga. Dia senang karena perbuatannya sesuai dengan hatinya, maka dia malah senang kalau diketahui banyak orang. Dia bangga kalau banyak orang yang tahu. Oleh karena itu, penyakitnya orang berbuat kebaikan itu adalah pamer penyakite wong lakoni api iku ujub sumah ria halo penyakit orang melakukan kebaikan masjid ini meh rampung sobo sing nyumbang paling agak aku keramiknya ke barang sing nukok ke yo aku lah kayu kanggo pintu kanggo cendela toko sopo aku wong wongi cuma ngomong toh. jangan heran kalau ada orang lagi ngimamin sholat jamaah di fase fasein di khusuk baru takbiratul ikhram ngegir no wong sak masjid Allahu akbar penyakit jadi hati dalam diri manusia itu merupakan key position understand gak ngerti ya wis nyauto yes urusannya ben cepet saya ulang hati dalam diri manusia itu merupakan key position understand yes. nah gitu biar kelihatan bodohmu posisi kunci sentral penentu baik buruknya manusia sampai Imam Ghazali menyatakan di dalam hatimu ada cermin ngertos cermin Yang mriki le ngarani napa? Kaca. Kaca iki macem-macem. Ana kaca cendela, ana kaca mata. Ha ngilo, ngilo apa ngilon? Nyapa gak jawab ngilon mong. Kuwatir ketok desamu. Ora njawab ngono ya wis ketok lek desa. Sapa sing ra roh nek diyengu desa? ngilon, cermin itu kalau sering dibersihkan dia akan tambah bening, tambah bening, tambah bening, tambah bening, celing. Tapi cermin kalau nggak pernah dibersihkan ya tambah butek, tambah butek, tambah burek, tambah butek, tambah burek. Demikian pula cermin di hatimu. Kalau sering dibersihkan, pakai apa? Membersihkannya dengan berzikir, beristighfar, dengan baca Al-Quran, dengan bersolawat, dengan kalimah-kalimah toyibah, dengan melakukan amal-amal solih, dengan macam-macam ibadah, maka cermin di hatimu akan semakin bening, semakin bening, semakin bening maka dia akan memantulkan cahaya Allah cemerlang mantulnya cahaya tadi kemana? ke sekujur tubuh ke seluruh organ tubuh kalau cahaya itu mantulnya ke mata maka matamu oh. Iki bahasa Indonesia gitu ya jangan ada yang tersinggung kena pantulan cahaya Allah itu maka matamu <tik> siapa nyaut matamu dewe mau ini ngaji apa bisu-bisuan kok ya akan menjadi mata yang baik mata yang senang memandang keindahan alam ciptaan Allah untuk diambil ilmu dan hikmahnya mata yang sering menitikkan air mata Menangisi dosa-dosa bertaubat atas kesalahan-kesalahan diri yang telah diperbuat di masa lalu, mata yang betah melek ngaji, mata yang selalu rindu dan merasa nikmat ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, mata yang rajin mutola'ah kitab membaca kalam-kalam hikmah mata yang gemar membaca buku-buku yang manfaat karena pantulan cahaya tadi tapi kalau enggak kena pantulan cahaya Allah maka mat, mata itu we, well, <tuh> akan menjadi gelap diajak ngaji baru 10 menit wis kelet digawe maca Al-Qur'an blereng digawe maca kitab ngeres digawe maca buku sepet tapi lek like nginceng wong adus cetha ngaji baru 10 menit wis kelet Al-Quran yang begitu lebar tulisannya tebel besar-besar nggak kelihatan buktinya nggak pernah dibaca berarti kan ora raketok. halo jenengan ini mirengke betul, Al-Quran yang begitu gede tulisannya gede-gede ora ketok wong nyata ini ora tau diwoco sedangkan HP yang begitu kecil tulisannya cilik-cilik renik Facebook, Whatsapp, BBM jelas buktinya dipentelangi terus berjam-jam HP cilik-cilik tulisane ceto Al-Quran sing gede-gede tulisane ora ketok mata seperti itu mohon maaf dalam bahasa Inggris disebut the pie -cek. <tuh> aku dianggap kasar omonganku kosro nyonge -nyong terima dan nyong siap resiko paling-paling resikonya gak diundang meneh no ora popo ngolek lio ini kan sekarang banyak mata-mata yang seperti itu oh. maka upayakan ini mulai latihan Ramadan besok syahrul quran diupayakan one day kalau disingkat O-D-O-C tulisannya Odot, gak ngerti. One day one juice, satu hari satu jus. Kayaknya keberatan. Ya kalau keberatan ya one day setengah jus Masih keberatan? One day One lempir, Satu hari satu lempir, Keberatan juga, One day one ayah, Satu hari satu ayat, Lambemu, Biar berkah, Itu harus tersentuh, Ayat-ayat Al-Quran, itu yang salah paham, saya mulai mengulangkan dua Al-Qur'an di sori pakai baca cangkemu kasar bukan ya? oh cocotmu berarti ya? harus dipakai baca quran kamu ini menggambelah pendidik ini orang tahu tidak mengacau quran iku lambes sing bakal dicorong bara api neraka timah panas neraka kok modele <silence> mohon maaf kalau cahaya tadi mantulnya ke lesan ya suka baca Al-Qur'an suka berzikir bersolawat kalimat-kalimat thayyibah ya karena pantulan cahaya dari hati tadi begitu bersin eh, Alhamdulillah gitu kan ada toh orang bersin itu yang diucapin bukan Alhamdulillah tapi malah nama-nama makanan eh, 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 bakso tahu ya karena emang lesanya itu enggak kena pantulan cahaya tadi kalau kena pantulan cahaya, enak-enak jalan, kaki kesandung, cedet. Innalillah, astagfirullah. Ya Allah, gitu. Tapi kalau nggak ada pantulan cahaya, maka kesandung itu bukannya nyebut asma Allah, bukannya innalillah, bukannya astagfirullah, tapi kewan sikil papat metu kabeh. Kalau cahaya itu mantulnya di telinga, telinga juga jadi baik telinga itu selalu rindu merasa nikmat mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan seneng ngerumak ke pitutur pitutur luhur seneng mendengar nasihat-nasihat agama seneng mendengar lantunan sholawat nabi seneng mendengar seruan Allah dalam kumandang azan ketika azan bergema ketika azan berkumandang menembus pendengarannya menusuk relung hatinya menggetarkan jiwanya tapi mohon maaf kalau telinga itu enggak kena pantulan cahaya Allah maka itu telinga akan menjadi the kopok the budek the tublek And the <silence> kurung uang tak tadarusan, kurung uang baca Al-Quran, kupingnya gatel, kurung sholawatan kupingnya alergi, kurung ngaji ngaci, mendal, bahkan mendengar azan seruan Allah sama sekali nggak tergetar hatinya, jangankan tergetar hatinya tembus kupingnya aja enggak. Dan ini akhir-akhir ini mohon maaf Banyak orang yang gak suka ada azan Bahkan umat Islam sendiri Banyak yang benci sama azan Halo Ada azan bukannya jawab Malang gerutu kurung azan ni orang gelem jawab Malah nesu Ya mene kok Ya Allah. Padahal sadar, tahu, ngerti kalau azan itu panggilane Gusti Allah. Tuh di kalangan ibu-ibu sekarang lagi ada fenomena benci sama azan asar. Kurung wajan asar ikun nesu dengar agan asar marah-marah, Soale wayai nonton utaran, <silence> Pas wayai mentelengi ica kurung wajan nengok masjid, Allahu akbar, Allahu akbar. oh 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 Kek volume TV wis di ke, di ke, wancet ora kerungu, nesu-nesu. Ya Allah, ya Allah, prihatin bu. Kok ngerasa ke moro nang masjid sholat jamaah? <coughs> Jawab aja enggak. Ini kan ironis sekali. Betapa panggilan Allah yang agung, indah, Mulia. Mari menuju kebahagiaan dan keberuntungan dunia akhirat. Adakah di dunia ini panggilan yang lebih indah daripada panggilan Allah? Yang lebih agung daripada panggilan Allah? Yang lebih mulia dari panggilan Allah? Gak ada. Tapi mohon maaf. Akhir-akhir ini. Wuih di masyarakat kita panggilan Allah yang indah itu hayu itu kalah dengan panggilan TV hmm, aku yang paling gak seweneng tapasya jane ya ayu rupane tapi kelakuane padahal biyen cilikane apian ya rukun ambek Ica gede gedhe dadi elekan u gara-gara ana -gara provokatore ya nenek kuwi provokatore iso iki nenek dipenjara ya nomor loro rebutan fir Adolfir, saat ini malah Bukan cuma azan Asyar yang dibenci, azan nih, Pak. gak seneng azan nih, dibenci soalnya anak jalanan. Panggilannya Allah kalah" karo panggilannya boy. maka ibu-ibu, saking ngomong, -saki ngomong, -saki, ngomong, ra Cacah. Latah ketularan, Mama hey Boy. Ya Allah, Ibu Bapak kita harus sadar itu salah satu upaya untuk melemahkan Islam. Tayangan-tayangan televisi yang digemari, yang disukai, yang ratingnya tinggi, emang disetting jam tayangnya di karo masuk e waktu sholat. Tujuannya apa? Biar masjid jadi sepi, sholat jamaah orang ora payu dan itu terbukti berhasil. Hoi. Coba sekarang Neng simpangan wis salat sing paling rame jamaah Maghrib. magrib. masjid simpangan yen salat maghrib. makmume wonten pirang soft orang iso jawab wong ora tau salat no masjid gue. Ya Allah makanya ibu-ibu saya pesen kalau cari menantu bu yang kepingin barokah mang pados lari jalur kaneman sing istiqomah telaten tur ajek sholat subuh berjamaah dan masjid Insyaallah yen jenengan pundut mantu barokah lan mulya keluarga panjenengan. Ben Mulai benjing mados nggih. Kak kira nemu. Wong sing sregep jamaah masjid, jamaah subuh ten masjid niku rata-rata roto nggih kari wong sing wis mambu, mambu kuburan. Ya Allah Emang Islam di Indonesia ini Mau dihancurkan Aku rameden medeni Saestu Halo Cuma untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini enggak diperangi pakai senjata enggak tapi diperangi lewat budaya diperangi lewat faham lewat pemikiran bahkan kadang-kadang sesama umat islam sendiri diadu domba betul? umat islamnya nggak sadar kalau diadu domba maka pesan saya dulur-dulur dulur dulur renyong simpangan Banjarnegara, wonosobo kabeh jangan mau diadu domba kalau anda mau diadu domba berarti anda domba beneran Oi. Sesama umat Islam dibenturkan, kitanya nggak sadar. Gini loh, kenapa Islam di Indonesia nggak diperangi pakai senjata? Ya karena masuknya Islam ke Indonesia ke Nusantara ini nggak pakai peperangan. eh, kak faham tuh omongnya beda dengan di timur tengah. Penyebaran Islam di Indonesia ini melalui akulturasi budaya. Kenapa? Karena kultur masyarakat Indonesia itu mantan Hindu, mantan Buddha, senengane budaya. Maka cara penyebaran Islamnya juga lewat budaya. Sangat bijak salafus salih, para aulia para ulama pejuang Islam di Indonesia ini. Beda dengan Timur Tengah yang kultur masyarakatnya mantan Yahudi, mantan Nasrani. Maka Islam di Indonesia ini disebarkan lewat akulturasi budaya, lewat pernikahan, lewat perdagangan, silaturahim tanpa konflik Islam merambah Nusantara bahkan menjadi agama mayoritas penduduk di Indonesia ini carane halus boten mawi gontok gontokan poyok poyokan boten neng embo eh paham borat tonjen nih lewat budaya ini agamanya, ini budayanya, ini Islamnya, ini tradisinya, ini Arabnya, ini pribuminya. Itu tidak dipertentangkan, tapi dijodok ke, dipadukan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. metodenya bagus masyarakatnya yo guyub rukun tentrem enggak pecah belah subhanallah metodené saé makané nyong pesen Kampungmu, desamu, daerahmu, yen kepengin islame tetap apik, kuat Ahlus sunawal jamaahnya leres, lurus, masyarakaté guyub rukun gak gampang pecah belah. Kuwi yen nekakke kiai aja sembarangan. Aja angger jenggote dawa batu ireng. Aja ge Engke kiai sing model seneng mecah belah persatuane masyarakat ngono kuwi aja tekade usahake yang ngundang kiai ku sing model ngene iki <laughs> Maksude model ngene iki ku model yo ngene iki Piye <laughs> yo Pokoke modele model ngene iki model kebijakan yang dipakai oleh para pejuang agama di Nusantara ini. Mboten kok sidik-sidik bid'ah bid'ah ke, ngarom ngarom ke, ngafir ngafir ke. Yang nyamanya kiai itu malah salah satu ciri khasnya itu welas karo umat. Welas karo umat. Kasih sayang kali umat. Kula niku ya ana wong mbok alime kaya apa? Isenggera ciangin pari Mangan kitab lontek rongewu. Neng orang welas karo umat. Tidak berkasih sayang karo masyarakat. Aku dikon ngundang kiai rasudia. Ya. Ono wong ora pati ngalim, ora pati pinter. Neng welas karo masyarakat. Aku siap berguru karo wong meneng. Halo. Muh oh, niku cirine kok. Gek san iki tokeh. sithi haram sirik bid'ah do ngafir ngafir ke sedulure. Ora cocok karo kelompoke neraka. Ora bodoh karo paham neraka. Sing suwarga mengalirane dhewe, pahamane dhewe. Ya kambanen dul suwarga mbok goni dhewe. Malah katok pelayon no Kok ya, Bu. Bu. Kek suguhane Gusti Allah, hidangane Gusti Allah niku macem-macem. Ora ming aliran. saalirantah. Ono sing doyan hidangan model ngene iki ben dirasakke. Sing ora doyan ya menengo, Cerene bocah kuwi cocot. Kene doyan ya ben dinikmati. Sing ora doyan panjenengan ora doyan ya aja dipaksake. Aja ngilokke. Enake ngene kok ora doyan. Cirekono, panganan ngono kok diuntal. Halo. Paham nggih? Padene kene ono hidangan sate kambing. Doyan ya ben dinikmati. Ora doyan dinik kono. darah tinggi yo Kini doyan yasinan tahlilan shalawatan yo mati nikmati sing ora doyan yo ben doyan Sama yo aja ngiloke wong panganan enake ngene ora doyan jere kono panganan ngono kok dimplok paham nggih kan ibu-ibu njenengan nganggo jilbab model ngoten niku monggo nutup auratmu ngono Neono sedulurmu sing jilbaban berukut, kau wedi kudungnya mengkari ketok meripate tok ngono oh jombo rai kok dibuntel. Ya e, saman dibales di raimu diler, Duh. saman yo nganggo ngono kuyo ya, sumu, oh jongi lok ke, kadang ibu-ibu yo -ibu ya sok ngilok nganggo kudung ngono kure, arab mangan bakso gak yo repot. Ya. Orang repot. Nggak aku tahu ngerti ya disingkap dilebok gitu, <tuk> kayak Itu kan jeruk ini. Bisa seneng ini seneng-seneng. bergeser. Kalau para pejuang agama dulu berupaya bagaimana mengislamkan masyarakat yang masih kafir. Saya ini marah kuali. yang sudah islam malah dikafir-kafirke. Ya kok wong pinter-pinter ora do ngafir-ngafirke sedulure. Tahlil ora oleh, Yasin ora oleh. Halo. Halo. Nek nah, aku ya simple ae, pinter-pintermu saya pinter Wali Songo sing merjuange agama Islam yang kene. Cara ora oleh kaya wis gak diolehke kawit biyen. Jare sapa ora entu. ziarah kubur, peringatan haul, yasinan, tahlilan. Wong Kanjeng Nabi saben taun ngajak para sahabat ziarah ten pesaryane Ashabul Uhud. Pahlawan-pahlawan Islam di perang Uhud. Donga bareng-bareng ten mriku. Icaro saniki rak peringatan haul, kirim doa bareng-bareng. Sakarepmu. Tahlilan oleh, yasinan oleh. Aku tahu ngurus Nyapa oleh yasinan, nyapa oleh tahlilan. Eleke nendi? Tuh, apa elek? Tahlilan sing diwaca ayat-ayat Quran. Eleke nondi. Sing diwaca ya <coughs> selawat. Apa elek? Ya kalima kalimat thayyibah, ya istighfar. Apa elek? Ora ana wong tahlilan kok misuh-misuh. Napa -misuh. ngane sing disuguhke niku ra ya dadi sedekah. Lah kumpul-kumpul wong akeh okay. niku ra bagian silaturahim ngraketke pas seduluran. Eleke nendi? Nunggunu ku dheweke ngomongne, tahlil oleh sing gak oleh ku tradisi tahlilan ku ora ana Kanjeng Nabi, jarene ngono. tahlil kan halala yuhallilu tahlilan. La ilaha illallah kuwi tahlil, subhanallah kuwi tasbih. Alhamdulillah, kui tahmid, astagfirullah, kui istighfar, Allahu Akbar, kui takbir, la haula wa la quwata illa billah, kui haukola, nek la ilaha illallah, tahlil, oleh, sehingga oleh kui tahlilan, yasin ya oleh, wangi surah Al-Quran, sehingga oleh yasinan, jari ini ngunuh, aku mulai nesuwi, nek perkara otak adek matuk, olah kata, ngawe nyongi jagone. Oh dadi nek tahlil oleh tahlilan ora oleh. Yasin oleh yasinan ora oleh. Ya aku yang iso ngene nyonge. Kowe nganggo kathok saiki berarti kathok oleh kathokan ora oleh. Coplok. Jarung oleh sarungan ora oleh. Hm? Kotang oleh kotangan ora oleh. Ya kewer-kewer kok. Kewer. Wingin ngolah kata wae. Wis ora usah, pokoke Saling menghargai lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bahkan bukan hanya dengan sesama muslim, karo agama liya wae dikongkon lakum dinukum. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Ibu bapak jamaah sekalian untuk diantisipasi diantara trik mereka menghancurkan Islam sasaran tembaknya generasi muda dan anak-anak sing tua dijarke wong sing tua dilu engkas nyau to sing tua dilu engkas pangapunten kula tak ngunjuk garing Bismillahirrahmanirrahim pakai apa cara melemahkan dan menghancurkannya di antaranya pakai gerakan-gerakan multi f f macam-macam f yang pertama food food itu the badokan dirusak lewat makanan lah apa hubungannya banyak hubungannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, coba kita perhatikan makanan-makanan yang beredar di masyarakat kita akhir-akhir ini kadang tidak terjamin kehalalannya. Produk-produk mereka kadang-kadang dicampuri minyak babi lah, macam-macam lah. Kalau sudah tidak terjamin kehalalannya Setiap daging Darah Urat Atau fisik Tubuh Yang perkembangannya dari konsumsi haram Tempatnya yang layak Cuman di neraka Berarti gampang berbuat dosa gampang maksiat hati-hati hati-hati dengan konsumsi Hai man akalal haram asot jawari khuhu. siapa yang makan nanya haram maka organ-organ tubuhnya mudah bermaksiat artinya hati-hati dengan konsumsi Bapak Ibu jamaah sekalian <tuh> yang kita konsumsi dan yang kita berikan kepada anak-anak kita harus betul-betul terjamin kehalalannya penghasilan kita pendapatan kita kekayaan kita harta kita sebelum kita pakai sebelum kita konsumsi tolong dijagati dulu disedekai dulu setelah bersih baru digunakan baru dipakai makan dipakai biaya anak-anak sudah keadaan bersih contoh rampung panen apa rampung dagang badine oke hasilnya oke ojo langsung digunakan yang sakit di zakatirien disedekai dulu setelah bersih baru dikonsumsi juga kita kasihkan ke anak-anak kita selama niki masyarakat simpangan praktek hidupnya sampun ngoten nopo dereng makanya anakmu beling-beling kalau enggak hati-hati jangankan yang haram yang halal saja kalau nggak hati-hati bisa membahayakan tawang suli ojo kok sing haram sing halal wae yen hati-hati so bahaya cobi misale ada orang usianya udah 80 tahun diajak prasmanan hidangane macem-macem reno-reno njukuk kabeh sate telung buluh sujen bandeng njukuk pitu iwa ayam bubu, karo dodo mentok rampung ngono isek mampir no rombong soto entek patang mangkok bakso telung mangkok buah-buahan macem-macem mundo jedoyo halal kabeh kuwi tapi apa akibatnya halal lho kuwi yen ya ora ngati-ati sombahaya ke apa maneh sing haram Muhammad kadang makanan-makanan itu mengandung bahan kimia yang itu bukan hanya membahayakan fisik membahayakan tubuh tapi juga membahayakan psikis membahayakan kejiwaan merusak sel otak merusak mental dan karakter anak-anak kita mohon maaf masyarakat kita, dicekoi makanan-makanan yang seperti itu menuruti enaknya yang ilate Gak mikir dampak e akibat bahayane halo, halo. eh hey, mereka memproduksi makanan yang berbahan kimia tapi mereka sendiri nggak pernah mengkonsumsinya diekspor meriki mangpiringke Indonesia ini kadang diapusi karo wong Jepang, wong Cina ning ora ngrasake. Wong Jepang, wong Cina, wong Amerika kuwi produksi makanan-makanan yang berbahan kimia diekspor mriki. Wong Jepange ora mangan ngono kuwi, wong Cina orang mangan ngono kuwi. Wong Jepang, wong Cina iki panganane ya yang mengandung protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran. Lembayung kangkeng wortel bayam suket sehat-sehat eh sehat. wong kene panganane sing mengandung bahan kimia ngono kuwi mulane remek-remek lha wong simpangan duwe sayur ya ora dipangan dhewe perlu didol Hoi! Hoi! Lho iki rungokke iki temenan nih. Mangkane wong Jepang wong Cina ku sehat-sehat. Makanannya yang protein nabati, protein hewani, usianya sampai tua-tua. Jepang wong Cina. Sampai tua-tua. Wong Indonesia biyen ketika makanannya masih alami, yuswane nganti tua-tua. Ya Niki jarang loh matos tiyang ngantos yuswa sepuh ngoten niku. Pun digerogoti penyakit. Di antaranya kita kok panganan buaran ngoten niku. Cobi meleh gambaran meleh gak? Saman bilang kayak gini. Wong Jepang, Wong Cina ki produksi sepeda motor. Tapi Wong Jepang, Wong Cina nih, pi ambak sepeda motor. Ten punti punti melampah. Sepeda motor ni diekspor meriki. Wong Indonesia, Wong 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 simpangan, ambok jarak 10 meter lo ngalem numpak sepeda motor. Wong Jepang, wong Cina itu tua tua melampah. Mulane umure ngantos sepuh, sehat-sehat. Wong simpangan, urung umur seket Dikadang, wis. Uh, 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 uh. Wong Jepang, wong Cina Kubu, Senajan tuan melaku cepat, ini simbol cara berpikir mereka cepat, cara bersikap dan bertindak mereka cepat. Makanya mereka menguasai perekonomian dunia. Indonesia kita apusi, bahkan aset-aset negara kita ini, uskabai investor toko Jepang, toko Cina, istitu luar negeri sing bangsa Tanjung 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 iki kari Tanjung Perak tok itu lho sing wong Indonesia. Liyane wis wae wong luar negeri. Coba perusahaan-perusahaan batu bara, sawit, minyak sampai tambang-tambang iku -tambang. kabeh wis dikuasai investor asing. Kok meneng ya? Hoi. Tiap neng orang krosok. Sekarang dampaknya. Bocah saiki niku akhlake merosot. Di antaranya dari faktor makanan. Nyun pangapunten. Dinasihati ibune Orang nurut malah mbantah. Le sing manut karo ibu ya ibu ngono perjuangane abot. Saya si meteng ilo nak meteng gembol kue ki ratri mau seminggu rong minggu sangang bulan lebih mendeh mendeh abote karuan, bapak murah tahu gelem genteni pemaneh lair ke kue nak taruane nyowo koyo kaya urep mati anak sepontan jawab saya ngongkon sopo ya anak zaman bian akhlaknya saya manut manut diantara sawangane Orang-orang besar itu mayoritasnya orang desa, lahir nang desa. Daharane daharan desa. Pendidikannya pendidikan alam desa, lingkungan desa. Dibesarkan di desa, walaupun ketika sudah dewasa pindah ke kota. Tokoh-tokoh besar niku rata-rata wong desa, Halo, Indonesia niki presidennya ganti Pitu. Niku sedoyo lahirin non deso. Makanannya makanan deso. Pendidikannya dididik alam deso, lingkungan deso. Walaupun sudah dewasanya pindah ke kota, ulama-ulama besar, kiai-kiai alim, niku roto-roto tiang deso, lahirin non deso, daharane daharan deso dididik alam desa, lingkungan desa. Walaupun kadang ketika sudah sepuh pindah ke kota. Mang titeni omongan kula. Sing mandi-mandi dongane wi malah kiai-kiai desa. Kiai kota wi dongane ora pati mandi. Soale wis kepinteren gawe proposal. Kek sarate donga mandi wi gak entuk gawe proposal, gak entuk ngrubah kwitansi. Mila nyong Ya Nono kiai desa ndonga senajan ora fasih tak amini aku amin temenanan kiai desa sing ndonga ora fasih tapi ikhlas kuwi mandi kuwi tak amini bener walaupun ora fasih allahumma inna nasaluka salamatan pitin wangi pi Wajiatat tampil ngilmi wa baroka tampil rezeki. Tak Kiyai Kota yang senajan fasih, aku kon amin Allahumma inna nas aluka, nas aluka wa afiyatum fil jasad wa ziyadatum fil a'in wa barakatum fil rizq ila qaf nanti lintil mencolot gah kana min hana kiai diceluk kiai wis kena bisnis barangun ngono ya wis ora kudu amin halo Ya Allah, ini baru makanan. Belum nanti kalau naik ke level miras dan narkoba. Yen rumongso ramelu nyumbang usah cerewet. <tuh> Ini sekarang nyambung dawe Pak Lurah tadi. Generasi muda kita sedang dirusak mental dan karakternya. Pakai miras, pakai narkoba. Anak-anakmu lewis mambu miras narkoba. Gak doyan karo wong tuwone. Indonesia akhir-akhir ini darurat Narkoba. Mohon maaf. Semua lapisan diserang, dirusak. Sampai anak-anak TK mau dihancurin pakai itu. Dikemas dalam bentuk permen. SDMI, SMP Sanawiyah. Bahkan, ini rakyat komentari Pak Komjen Budi Waseso kepala badan narkotika nasional sampai pondok pesantren ini disusupi pak pondok pesantren lah ironinya ustadz ora faham jadi kalau pemasoknya diomongi ustad ini multivitamin tak? bagus kalau dikonsumsi nanti pakai zikir dan wiridan bisa lebih khusyuk soalnya sekarang geliang geliang Subhanallah. Kalangan pejabat, birokrat, udah banyak yang kena. Halo. Makanya saya ini di semua instansi-instansi pemerintah ini rame-rame tes urin pengguna narkoba apa enggak cek darah tes rambut hati-hati ya -hati, Aku ki dipirengke ora to? Ya Allah. He, eh, pejabat sing ketangkep penggonan narkoba wis akeh. Okay. Apa maneh sing urung ketangkep malah okeh? Okay. Ah, sing gonangan niku wis akeh. Okay. Apa maneh sing urung gonangan? Iki rame-rame ini Bu. Napa ngapunten. Sing terakhir wingine sing ketangkep nika rak wonten bupati ogen nilir. Sumatera Selatan. Tasik 6, umurnya baru 27 tahun, belum nikah. Baru dua bulan dilantik jadi bupati. Ketangkep di rumahnya gara-gara pesta narkoba kali konco-konco ini. -konco kalau piminan daerah seperti itu, rakyatnya kan priye. Hei. Wancene bupati kuwi sing ketangkep kuwi lho jenenge ya pati gendah. Jenenge Ahmad Wazir Noviati. Wazir ini tidak ambeien. Ini cara orang kene ya dobel. Dan narkoba itu kan. Jauh lebih berbahaya daripada terorisme. Lebih merusak. Karena kalau narkoba. Bahayanya turun temurun. Kalau terorisme itu korbannya kan meng di lokasi di mana ada teror dan hanya pada waktu teror itu terjadi selesai peristiwa selesai udah nggak ada korban lagi paham betul jenengan tapi kalau narkoba bahayanya turun temurun taruhlah misalnya ada laki-laki yang menggunakan narkoba aktif Terus nikah sama perempuan, ya mesti masuk nikah podo lanange menjadi bang ibul. Terus perempuan ini hamil setelah dinikahi, kok bisa hamil? Bu, dia pakai mengandung bayi, jelas yang dikandung tutu watu. Ini bayi kan otomatis darahnya mengandung narkoba sel otaknya sudah tercemar narkoba terus berkelanjutan berkesinambungan dampak bahayanya turun temurun lah kalau terorisme kayak bom bunuh diri itu korbannya ya cuma di lokasi kejadian itu dan hanya pada waktu kejadian itu setelah selesai sudah nggak ada korban lagi taruhlah contoh misalnya begitu ada peristiwa bom bunuh diri bom diledakkan dor lah itu nyapa ya namanya bom yo ngagetke ngono kuwi ning ndi wae apa ana bom diledakkan crut bom apa kuwi bome bojomu kuwi angger bengi crut crute ngono tepuk tangan sing tepuk tangan wis sing kulino ke. bom meledak di mana tempat ya di situ korbannya di lingkungan itu dan hanya pada waktu itu setelah peristiwa selesai sudah nggak akan ada korban lagi jauh lebih berbahaya satu lewat F food Lebadokan. F yang kedua yang rusak apa? Film. Udah kita nggak usah bicara tentang film porno yang jelas nyata-nyata merusak. Sinetron film yang tayang di televisi itu 95 persen nggak ada nilai educationnya, tidak mendidik dan tidak layak ditonton anak-anak karena ngerusak mental. Maka himbauan pemerintah dampingi putra putrinya kalau nonton TV mana tayangan yang layak ditonton, mana yang nggak layak ditonton. Maka ibu-ibu pesan saya kalau nonton televisi putra putrinya didampingi ge. Yang ge wong ibu eyo seneng. Subhanallah, tuh bu, saiki wau, tak aturke damppake sinetron sinetron iku Boy anakmu ingin kebebasan banggal jadi anak jalanan coba ngoo-po latak tiru boy nyaluk nukoke sepeda montor koyok sepeda motorre boy nyaluk tas yo sing ngonok gambare boy nyaluk kaos ya koyok kaos Boy nyaluk celana ya koyok celanoe Boy sepatu kaya sepatune. Boy nganti potongane rambut ya tiru model rambut boy. Dhuwur kandel nggih mbak nggih mbak ngisor ditipiske. Boy ra ganteng. Ya anakmu boy iso ngono Ya Allah. Mbo-mbo. Bu. Bu. Dulu, bien. Bien niku? Dulu. Dulu. dulu niku mbiyen mbiyen niku dulu lah eh, dulu niku mbiyen mbiyen niku edan kabeh <laughs> rampung maghrib niku wong sami maca Quran isa iso kadang wiridane surah Waqi'ah, ar-rahman tabarok surah yasin kan rampung isya zikir istighfar wiridan solawatan ngantos keturun, seniki rampung magrib niku wis nang arepe tivi nggih mboten ke wong saiki yen nang arepe ngalah-ngalahke ibadah telaten-telaten nang TV, sabar-sabar ikhlas ikhlas duduk khusyuk tawaduk, tumak, ninah, istiqomah dan berjamaah sing dadi imam bapake manggon ngarep kok sing komat ibune nyekeli remot <ter punished> anake ucul ora ngerti ge anak ucul teko ngomah mulai muleh jam 3 arek isuk Sempoyongan melakukannya, gantian, gantian. Eeeeee. Eeeeee. Menurut Nisa, orang tua saya ini adalah akademi. Bagaimana Kalau dulu, orang tua itu, bu, Hai anakaknya ngaji diterke Hai rampung maghrib ba rampung ngasar ngajine diterke anak isih cilik digendong dindet diterke yangng mesjid yang mushola diatur ke Kyai penggen mulang ngaji kek ditunggoni boten ditinggal wangsul ngantos ngajine rampung anak ditungguin nanti kontur ngaji di gendong mele kek diteliti anakku ngajine ne wis tekan di wis munggah tekan Al-Quran nopo urung malah wong piano ora ngarani Al-Quran anakku ngajine ne wis tekan koroan kek ija-ijaan diwulangi alif atka alif a i u bapak atka ba bakas dulu gitu Bapak kaba, bakas kasrobi, memfat kama, tak kasroti, babi mati. Tanto matu, kamto maku, tapat kata, hato mahu, tuku tahu. Diajari. Alif ya sukun fatkah ai lam fa sukun fatkah laf ya do mahyu i love you Dulu gitu Alif ya sukun fatkah ai mem sin sukun kasrah mis ya do mahyu i miss you Anakku ngajine kitab tekan di wis ngaji safinatun najah Kasifatu saja niku di tunggoni diteliti wong tua saya kira mboten Hello. halo terus mboten ini bisa limang menit ke anak badai bubuk dikeloni, didongengi, diceritani. Ceritane Nabi Ibrahim, ceritane Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Critakke nabi no, critane para wali, para kiai. Lu cerita-cerita mbok anggap sepele iku, dongeng-dongeng mbok anggap sepele. Cerita semacam itu kan masuk ke otaknya anak tertancap di hatinya anak membentuk karakter sehingga anak itu terinspirasi dan termotivasi untuk bisa menjadi seperti tokoh yang dicerita mau dampaknya positif bagus saya opo apa kober sampeyan opo sempat sampeyan anak Arab turu sampeyan keloni karo sampeyan dongengi woi woi ya seorang kober Mula jo kaget anakmu mangtes. Nak putra putrine kanjeng Nabi ada berapa namanya siapa saja orang apa lah anakmu? Halo. Halo, anakmu teko nono. Nak nasabnya kanjeng Nabi diapal ke? Munggah tekan Sayyid adenan, Orang apa? Nak sahabat sahabat yang ikut perang Badar orang ngerti. Neng anakmu takoni. Nak Kancane ipinupin sapa wae? He, oh, eksan. Wiye njawab Jarcit? Sapa? Mail, Visi. Ngono gerang-gerang ya apal. Anakmu takonno no, nak, kancane Balfir sapa wae engko ora iso jawab. Ana Manap, ana meher, Sing gendut wae ya Montu. Jadi anak sekarang idolanya bukan para awliya, para ulama, tapi artis-artis gue -artis yang diidolak ke, nah, buntun, sing yang diidolak ke yo. Nikita Mirzani, Saskia Gote, Ayu Ting Ting, Julia Perez. Wenguyu mesti bayang ke susu ne yo. Kau semua Oh, sing iku ngene. F yang ketiga yang merusak lagi apa? Fashion. The gombal mugiyo. <laughs> potongane arek saiki, potongane larisan iki, Cobi. Mang mang penggalih. Bocah lanang dulu. Kalau ada anak laki-laki pakai anting-anting, nggak ku dianggap gak waras. Oh, bocah hedian, sampel, lanang nganggo anting-anting. Sekarang malah ngetren, merasa trendy, funky, pakai anting-anting. Bukan cuman pakai anting-anting, kuping ditindik, dibolongi wombo, dileboni cagak listrik bisa dicenteli bane prauto. Ya Allah, itu bangga rambut di semir abang hijau kuning, tiga kaya buntute garangan. Lawa ini penuh tato, semua binatang digambar di tubuhnya. Ewak kebun binatang jalan, batok gambare codot, pipi tengen coro, pipi kiwo kadal, geger kene gambare bajul. Dodo gambar macan, weteng gambar rulo, madep mengisor. Ndase ya nongisor ke loket keloget keloget. Kudunya ngongok terus ndase. Seng wedon. Pakai busana muslimah, api, iyan dan pengajian. Ngineki. Coba kalau lagi ke tempat wisata daerah panas pakai celana celana setan. Jin nih lo jin. Modele pensil melevet ngafret. Berarti tikungane ceto. Nganggo kaos adine mentek, mentek, belenok. Itu pakaian kalau di bahasa Inggris kan jadi pakaian the pating pecotot. <tik> <tik> Layo, kadang bawa landung, landung. Tapi beliannya dhuwur tembus kawah dieng. Apa nih wuloi gak kutu ke loket. Ya Allah pun saya hanya kasih warning peringatan agar jenengan antisipasi. Nah, oleh karena itu, saya seniki wong tua niku tugasnya rak Mengantarkan anaknya agar lebih hebat daripada orang tuanya. Kalau saya pesannya, Jadikan anak-anakmu, Anak-anak yang kualitas, Anak-anak yang profesional. Tentu cita-citanya, Jauh lebih hebat daripada orang tuanya. Betul? Betul? Betul. Datiknya profesional. wongker kerja di kongkon profesional. Ibadah juga harus profesional. Innallaha yuhibbul Allah sangat mencintai hambanya yang profesional Allah menilai memberikan penghargaan kepada hambanya itu juga sesuai kadar profesionalitasnya semakin profesional semakin tinggi penghargaan yang diberikan Allah Allah Muhammad Bapak Ibu jamaah sekalian sholat harus profesional. Gimana? Kuantitas dapat, kualitas oke. Kuantitas, ya jumlah rokaatnya harus banyak. Jangan hanya yang maktubah lima waktu saja. Wong simpangan, sholat cuma lima waktu, itu salah. Sholat lima waktu, itu sholatnya wong islam anyaran. Wong simpangan islam kawaan. Islam lawas, sholatnya ndak cukup lima waktu, harus sudah mencapai tingkat sholat tujuh waktu. Ini bukan aliran baru loh ini, aliran lawas. Kok anggap aku aliran sesat? Sholat kok tujuh waktu? Ya, luhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Hai e sholat limang waktu Islam anyaran menjadikan Islam kawan cokalah kalau Pak lurah Pak lurah limang waktu kok <tik> subuh duha duhur asar maghrib isya tahajud lama niki wong simpangan pun ngoten Terima kasih atas kejujuranmu. Berarti podok kalih kulo. Artinya diupayakan sunah-sunahnya, rawatibnya, qabliyah ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya. Kalau belum bisa istiqomah yo latihan. Dikuat-kuatke kalau malam bangun, nggih Bu Dijawab ibu-ibu kalau malam tasik kulino bangun bapak-bapak eh nggih tasik iso bangun apa ne <silence> Tang ini orang perkoros tahajud, tang ini meng perlu piece of the tour. <silence> Nguyong bahasa Inggrisnya piece of the tour. Wong lanang nih, wong piece of the jazz. Kan suaranya beda. Hoi. Kualitas harus kualitas. Ya biar kualitas salat itu ya tumak ninahnya, kekhusyuannya diperbaikilah. Jo cepet-cepet. Sholat isak petang rokaat setengah menit selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bar 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 bubar. Sholat Allahu Akbar. Entul entul jadi jadi tulik tulik entut entut. Tangi meleh. Entul entul jadi jadi tulik tulik entut entut. Tangi meleh. Entul entul jadi jadi tulik tulik entut entut. Tangi meleh. Entul entul jadi jadi tulik tulik entut entut. salam yuk gobek gobek. Ya bingung ke malaikat toh? Malaikat sing tukang nyatet amalku bingung. Iki tak cathet apa iki wong simpangan. Entul-entule kok kaya salat. Ning kok ngono modele. Ge malaikate nesu bukuku wis kadung dibuka eh. Kesuwen lek catet wae senam. Dadi <laughs> ning buku amalmu itu tulisane senam. Lho, tiyang niku yen kualitas yang profesional kalau bahasa anak sekarang fit dunya hasanah Wafil akhirati urusan dunia mawon itu yang profesional hasilnya oke bapak ibu tolong beratusakan mas mas mbak mbak e. tukaran itu yang profesional jadi duit oke lah contohnya Chris John ini kurang tukaran nih jotosan Neng profesional, duitnya oke. Daud Jordan, Manny Pacquiao, Mike Water Junior. Dulu ada Mike Tyson. Seng sepo-sepo mengenal ada Muhammad Ali yang nama aslinya Cleoceus Lee. Setelah itu ada generasi Ken Norton, ada George Foreman. Itu kutukaran nih. Neng profesional, duitnya oke. Le Baca bocah bocah wi tukarane tukaran amatir. ter. duit malah banyak raimu. Orang ketepaan tangke polisi bergol melebok sel mergo amatir guyon guyonan guyonan ini guyon profesional duitnya oke yang ngertos tukul arwana eh? ini kurang mengcengengesan rupanya ya orang ganteng Mo gaming kembali keleb Nning profesional duwite puluhan miliar ana meliih Sule Rinanse yang sudah jadian sama Fakhru Rozi yang dari Brunei itu. guyon yang profesional oh meleh sing profesional sing fenomenal namanya Soimah radhiyallahu anha <laughs> niku rame cengengesan karo bekakak, ah, ah, ah. tapi profesional duwite oke okay. ayo wong dolanan niku nek profesional duwite oke okay. apa main bulu tangkis piye ya dolanan lar mentok ditampeli lar mentok merono balik ke merene tambal merono balik ke tapi sing tau dadi juara-juara profesional nih, Alan Budi Kusuma Susi Susanti Budiono Taufik Hidayat Tommy Kurniawan saya kisah balane sing berjuang no piala Thomas Dulinan lar itu duite miliaran ayo sampean golek Larmentok mentok nang dulinan tampil tampilin Siapa arep mbayari dolanan ning profesional. Bal-balan sepak bola niku rak kaya wong edan. Bal siji digawe rebutan wong rolikur. Bal siji digawe rayoan wong rolikur, gek direwangi jongkok-jongkroan jengklang-jengklangan golong koming tiba ra karuan. Embong gawa bal dhewe-dhewe. Piro regane bal? Nek tuku bal dhewe-dhewe giring dewe dewe saduk dewe dewe masang gawang dewe dewi gol gol ke dewe sekore tulis tulisan dewe genah tuh niki ora bal siji gawe rebutan wong roligor neng ketika profesional lihat kakinya si R7 Cristiano Ronaldo kakinya triliunan Gareth Bale Karim Benzema hmm. Messi Barca ora lolos Liga Champion no. yo bener jadi juara La Liga tapi El Clasico kan kalah. Madrid se Madrid itu Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Isco, James Rodriguez. Ono JC belakang ada Pepe, ada Varane, ada Sergio Ramos. Noh, nek Barca yo Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar Junior, Andres Iniesta. Apalah anak buahku kabeh kuwi. sikile regane triliunan. Mergo Profesional sikilmu. Bubulen. Skruptok. Coba. Mripate like lek profesional dadi dhuwit. Contoh, iki tukang syuting so lur. Iki amek nginceng tok to gaweane. Ning mripate profesional dadi dhuwit. Ha mripatmu ngincenge nginceng wong -nginceng adus mau. Ora entuk diculek wong. Meripat amatir weh. Tuh. Tangan ini yang profesional. dadi duwe Ini tukang sound system ini. Ini tangannya tidak meng... Oleh-oleh pentil weh. Kawiannya <laughs> mengutek pentil. Untir-untir weh. Dolanan pentil deh. Neng yen profesional dadi duit. Entanganmu nritis nduduli bokong terus Tangan profesional Tanda ndang tangane ya payu. Kelas Pak Lurah ya rada-rada rada-rada cetok metu duite. Eh. Rada-rada rada-rada cetok entanganmu. Neng erat, erat no jalan rayang nganti puncak dieng kono. Sopo arep duit? mergo tanganmu tangan nah tangan Cangkem cangkemi lo cangkem iki nek profesional ngomong sak jam luweh sithik ono <tuh> no <tuh> iki coba <tuh> cangkemmu mung gawe mrene nang ngomong kuwi ora diantemi wong iki piro cangkemmu cangkem mamatir Anakmu ke profesional menguasai tiga hal IQ, AQ dan SQ. Intellectual question, emotional question, spiritual question. Understand? Ha ngono ben tambah ketok goblokmu. Cerdas secara intelektual cerdas secara emosional cerdas secara spiritual dididik mulai sekarang TPG mulaine anak cilik kunang ditukuko ke Quran diulangi ngaji Quran dikenal ke dongo wong tua saiki ora anak ur ditukukoke Quran wis ditukukoke contohne Lekuwi cacilik ah. Halo, Bro. Nati <laughs> urung ditukokke Quran urung diulangi Al-Qur'an, wis ditukokke HP. HP-ne canggih-canggih. Android, Blackberry, iPhone, iPad, tablet, kapsul. Ibu <laughs> jati-jili-jili, gek <laughs> job pinter-pinter selfie, pinter internetan. kan Allah Hoi Malah ngingeti cah cilik kowe. <tuh> Ki benjing mang titeni. Ki ora kenal Quran ora iso ngaji ora iso ndongake sampean. Sampean mati ngrasake nyang alam barzan niku sing diarep-arep dongane anak yen anakmu ra kenal Quran ra kenal donga. Ya maro nyang kuburmu ning ora ngaji Paling-paling sampean di setel ke MP3. Nyo yasin tapi mau coba HP. Anakmu medongkrong ning dukur kuburmu karo rokokan. Udut anakmu. Waduh wae pak, iki yo yasin kok ini. Kenalkan Al-Quran, mulai dini pendidikannya ke kudu di prioritas ke kutu di penting ke nge? nge sekolah ke sing duur neng ya tetep ngaji nih orang tua sekarang tuh lebih mementingkan sekolahnya anak daripada ngajinya Lek sekolah les kursus privat kuliah biaya ratusan juta jual tanah ndak eman Tapi le ngaji nyang TPG nang madrasah, sewulan ditarik iuran lima wae lho, nunggak terus. Ora usah guyu kelakuanmu ya ngono kuwi. memang <tuk> <tuk> mang titeni guru-guru TPG iki rata-rata ra guru-guru. San ngenes ngempet. Guru-guru nganti ketune dolodok. Dadi guru sak ndas-ndase. yang diterus terus ke ngono nasi guru tepe kiki nggak akhirin dah iso kimpes kok kayo pelembungan embo ke wong tuane bu ngoten yang ngaji rati penting ke. subhanallah jam rola seperempat nyun pangapunten yo ngundang mele kapan kapan nunggu jenengan sarek ke bu nopo enggang Kulatur ke, dalam kesempatan yang terbatas ini tentu banyak salah banyak khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dongake putra putrine dados generasi engkang solihin solihat eh madrasah diniyah raudatul ulum dan TPQ Al-Ghafur Mugi-mugi datus lembaga pendidikan enggang manfaat, maslahah, barokah, fidini wa dunia wal akhirah. Allah adhin niyah, wa ala gulin niyatin salihah. Wijahin Nabi rahmah wa syafi'il ummah, wa bin niyati du'a qubul wa sul, wa husulil amali wal wa ma'mul, wijahi Sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala manawayna wa ala manawubi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى كل رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاطنا والعافيه وحياه طيبه في الدين والدنيا والاخره ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم انك تعلم ذنوبنا ف وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعل هذه المدرسة معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المتقين ومعمورة بعبادك المخلصين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذرياتنا وقومنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القران العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر وأهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل اليقين وأهل الصبر وأهل الإستقامة وأهل الخير وأهل التقوى والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياكم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين صلاة من ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء